bersama Ustaz Syah dan kakak-kakak Bunga. Jom adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi dalam rancangan Anak Firdausi bersama Ustaz Syah dan Kakak Lili. Soleh-solehah Anak Firdausi. Kali ini, sebelum kita mulakan, adik-adik boleh sediakan kertas dan pensel untuk menyalin nota dan berikan tumpuan pada apa yang Ustaz Syah dan Kakak Lili kongsikan bersama. Ada pelbagai topik lagi yang boleh kita kongsikan bersama adik-adik tentang puasa. Kali ini, kita boleh sama-sama bincangkan tentang melafazkan niat puasa dan amalan-amalan mulia sepanjang menjalani ibadah puasa. Pohon suasa tumbuh meliar, tumbuh menumpang di pohon mangga. Amalan berpuasa, amalan mulia, mari laksanakan rukun Islam ketiga. Mari kita sama-sama melihat gambar-gambar ini. Apa yang adik-adik dapat lihat dari gambar itu tadi? Ya, mangsa kebuluran, mereka kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan zat dan kekurangan air. Inilah indahnya Islam, hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Antaranya ialah supaya kita merasai kelaparan, kehausan sebagaimana mangsa kebuluran dan orang-orang susah yang tidak mempunyai makanan yang cukup. Semoga kita lebih menghargai rezeki dan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Ha, Ustaz nak tanya, adik-adik masih ingat erti puasa yang kita pernah pelajari sebelum ni? Biar Ustaz ulang semula supaya Ustaz dan adik-adik kita sama-sama ingat. Pengertian puasa. Dari segi bahasa, bermaksud menahan diri. Dari segi istilah pula, puasa bermaksud menahan diri dari makan dan minum dan dari melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hari ini, apa kata kita kongsikan pula bagaimana hendak membaca niat puasa. Ha, adik-adik tahu tak? Niat puasa ni adalah salah satu dari syarat sah puasa tau. Adik-adik, niat sangat penting dalam melaksanakan ibadah mahupun melaksanakan apa jua perkara sebelum kita memulakan sesuatu perkara. Kita mesti memulakan dengan niat yang baik. Begitu juga dengan amalan puasa. Sebelum kita berpuasa, kita mesti membaca niat puasa. Adakah adik-adik sudah tahu bagaimana membaca niat puasa? Bagus! Kita boleh belajar membaca niat puasa. Dari ibu bapa, dari ahli keluarga yang lain seperti kakak dan abang, dari pembacaan bahan-bahan bacaan, buku-buku agama, televisyen dan internet, dan dari ustaz dan ustazah di sekolah. Baiklah, mari ustaz kongsikan bagaimana membaca niat puasa yang betul. Adik-adik ikut ya. Apa yang ustaz bacakan dan kemudian baca bersama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari, fardu di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Bagaimana adik-adik? Dapat tak adik-adik mengikuti bacaan niat puasa Ramadan yang Ustaz bacakan tadi? Alhamdulillah, adik-adik dah pandai membaca niat puasa. Bolehlah belajar berpuasa dengan lebih baik kan? Ustaz percaya adik-adik semua dah bersedia hendak belajar berpuasa dengan lebih baik.
Baiklah adik-adik, dah pandai bab berpuasa ni, apa kata Ustaz nak tanya satu soalan kuis pula. Nak tak? Dengar betul-betul ya. Soalannya ialah, bilakah waktu yang sesuai dan betul untuk kita membacakan niat puasa? Cuba adik-adik teka. Waktu siang hari, waktu petang atau waktu malam? Membaca niat puasa ni mestilah pada waktu yang betul. Bagaimana adik-adik? Tahu jawapannya? Ha, dengar ni. Niat puasa dibaca pada malam hari setelah terbenamnya matahari sehingga sebelum terbitnya fajar, iaitu sebelum masuknya waktu solat subuh. Ha, ada yang dapat meneka dengan betul? Baiklah, Ustaz nak tanya. Kalau kita makan di siang hari dalam bulan Ramadan, batal tak puasa kita adik-adik? Ya, batal. Puasa kita akan batal jika kita makan dengan sengaja. Tetapi jika kita termakan dengan tidak sengaja seperti terlupa, puasa kita tidak batal. Ada beberapa perkara yang jika kita melakukan dengan sengaja akan membatalkan puasa kita. Contohnya, makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Ha, adik-adik jangan curi-curi makan pula ya. Ingat ya adik-adik, ianya membatalkan puasa apabila kita melakukan secara sengaja. Jika tidak sengaja seperti terlupa, ianya tidak membatalkan puasa. Wah, Ustaz ada terhidu bau makanan yang sedap ni. Siapalah yang masak agaknya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Kak Lili. Ya. Kak Lili dah agak dah. Ustaz mesti masih di sini bersama dengan adik-adik. Ya. Ustaz, ini Kak Lili ada bawakan sedikit juadah untuk Ustaz berbuka puasa nanti. Dapatlah Ustaz makan bersama keluarga. Alhamdulillah. Ada nasi ayam, ada sedikit rendang daging dan pulut kuning. Ambillah Ustaz. Semua ni baru saja Kak Lili sedang masak. Panas lagi ni. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Patutlah saya dan tadi tertanya-tanya. Ya. Siapalah masak agaknya. Sedap sangat baunya. Oh ya Kak Ustaz. Sampai ke sini baunya. Alhamdulillah. Kak Lili sengaja masak lebih tadi. Untuk Kak Lili kongsikan bersama Ustaz dan jiran-jiran kita. Alhamdulillah. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Terima kasih Kak Lili. Sama-sama. Buat susah-susah saja, sedap-sedap menunya ini. Tak adalah susah. Tapi bukankah kita digalakkan untuk melakukan amalan bersedekah terutama sepanjang bulan Ramadan? Betul tak Ustaz? Ya, betul tu Kak Lili. Dan adik-adik, Allah Subhanahu Wa Taala sangat menggalakkan kita bersedekah dan berkongsi rezeki, terutamanya dalam bulan Ramadan. Bukan itu saja, kita juga digalakkan menggandakan amalan yang baik. Pahalanya juga berganda-ganda di bulan Ramadan yang mulia ni tahu. Kalau begitu, Kak Lili sedekahkan juadah ini buat Ustaz dan keluarga. Ha, dapatlah Ustaz buat makan bersahur nanti. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala untuk orang yang bersedekah di bulan Ramadan ini. Hati-hati ya Ustaz. Ingat, esok kita dah nak berpuasa. Dah tak boleh makan di siang hari tau. Jangan buat-buat lupa pula nanti ya. Kalau terlupa dan tidak sengaja, tak batal puasa kan Kak Lili? Ha, betul juga tu Ustaz. Tapi Kak Lili dan adik-adik kena tahu, kita bukan sahaja melakukan amalan bersedekah dan berkongsi makanan sahaja tau. Di bulan Ramadan, kita juga dituntut untuk berkongsi amalan yang baik. Berkongsi kegembiraan. Berkongsi rezeki. Dan kita juga dituntut untuk berkongsi ilmu pengetahuan. Apalagi agaknya Ustaz, amalan-amalan mulia yang dapat menambah pahala puasa kita? Maklumlah Kak Lili ni kadang-kadang sibuk memasak, sibuk bekerja, setiap petang sibuk pula nak ke bazar Ramadan.
Itu yang sampai terlupa dan tak sempat nak ambil peluang menggandakan amalan dalam bulan Ramadan ini. Oh, banyak amalan-amalan yang dapat menambah kualiti puasa kita, Kak Lili. Antaranya, pertama, kita digalakkan memperbanyakkan membaca Al-Quran serta menjadikan amalan membaca kitab suci Al-Quran ini sebagai amalan harian kita. Kedua, kita digalakkan memperbanyakkan solat sunat terutama di bulan Ramadan, sama ada di siang atau di malam hari. Ketiga, amalan bersedekah dan berkongsi rezeki ini ramai yang mengamalkan terutamanya di bulan Ramadan. Dengan menyumbangkan makanan, bantuan kewangan dan lain-lain keperluan kepada yang memerlukan. Keempat, kita juga perlu melewatkan bersahur, iaitu bersahur di akhir-akhir waktu. Kelima, apabila masuk waktu maghrib, kita disunatkan berbuka puasa dahulu. Kemudian, barulah kita mengerjakan solat maghrib. Keenam, adik-adik pernah tak ikut ibu dan ayah ke masjid dan surau untuk menunaikan solat tarawih? Menunaikan solat tarawih ini hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan sahaja tau. Rugi sangat kalau kita tak buat. Ketujuh, kita perlu memperbanyakkan berdoa dan berzikir walau di mana kita berada. Kelapan, tidak lupa kita perlu menunaikan zakat, iaitu zakat harta dan zakat fitrah. Jika kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik dan dapat pula melakukan amalan-amalan baik sepanjang bulan Ramadan ini, alangkah beruntungnya kita. Semoga Allah SWT menerima segala amalan Ustaz, amalan Kak Lili dan kita semua insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Kenapa Kak Lili? Asyik lihat jam je ni. Kak Lili nak ke mana-mana ke? Pandailah Ustaz ni. Tahu-tahu je saya tengah tengok jam. Hari dah petang ni Ustaz. Kak Lili nak ke Bazar Ramadan sebenarnya. Ustaz nak kirim apa-apa ke? Terima kasihlah Kak Lili. Rasanya tak ada apa-apa yang saya nak kirim. Jangan lupa ya Kak Lili. Kalau ke Bazar Ramadan, elakkan pembaziran ya. Kerana membazir adalah amalan yang dimurkai Allah. Kalau membeli, berpada-padalah. Jangan sampai membazir pula. Nanti kurang pahala puasa kita. Dari kita membazir, membuang makanan, lebih baik kita berzakah. Betul tak Kak Lili? Betul juga cakap Ustaz tu. Saya minta diri dululah ya Ustaz. Saya nak ke Bazar Ramadan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hati-hati Kak Lili. Baik, Assalamualaikum. Dah banyak topik yang kita bincangkan berkaitan puasa hari ini. Betul tak adik-adik? Kita telah membincangkan tentang niat puasa. Kita juga telah membincangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan kita juga telah mempelajari amalan yang baik yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Ustaz rasa nak bagi kuislah untuk adik-adik hari ini. Adik-adik bersedia tau? Macam itulah. Dah bersedia ke? Soalan pertama. Berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keberapa? Ya, berpuasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang ketiga. Itu pun Kak Lili. Dah balik pun Kak Lili dari Bazar Ramadan. Banyak membeli tadi Kak Lili? Kak Lili dengar dan ikut nasihat Ustaz. Sedikit aja Kak Lili beli ni. Lagipun kan Kak Lili dah masak banyak tadi Ustaz. Membazir adalah amalan syaitan. Tak baik membazir di bulan Ramadan ni. Betul kan Ustaz? Alhamdulillah. Betul sangat tu Kak Lili. Semoga kita dapat belajar tentang amalan berpuasa dengan lebih baik. InsyaAllah. Ustaz harap kita dapat berjumpa lagi dan berkongsi ilmu bersama Ustaz Syah, Kak Lili dan kakak-kakak bunga yang lain. Semoga berjumpa lagi. Soleh-soleha anak Firdausi. Assalamualaikum. Bersama Ustaz Syah.